بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam ini kita berada di malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masuk tanggal 12 Rabiul Awal sejak tadi maghrib dan di hari atau tanggal yang sama menjelang subuh. Jadi besok pagi ya. Itu adalah saat kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya setiap muslim setiap mukmin setiap orang yang ngaku beriman pada Allah dan bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah semestinya senang dengan malam ini semestinya bahagia dengan tanggal 12 Rabiul Awal aneh kalau ada mukmin tanggal 12 Rabiul Awal datang hatinya biasa-biasa saja aneh ya ah? aneh nanti saya jelaskan kenapa aneh aneh kalau ada mukmin datang bulan Rabiul Awal kok hatinya biasa-biasa saja aneh aneh kalau kita peringati tanggal itu enggak enggak penting itu sangat 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 ah? aneh kenapa aneh satu ya satu ukur dengan dirimu sendiri ukur dengan diri kita sen, sendiri tahun saya biasa-biasa saja atau merencanakan sesuatu merencanakan sesuatu sesuatu betul kalau kemudian tanggal ulang tahunmu yang nggak penting itu ulang tahunmu ulang tahun saya kan nggak begitu gak penting gitu ya Mungkin orang juga nggak mau tahu, ngapain tahu tanggal ulang tahunmu? Traktir juga tidak. Ya, traktir juga ti, tidak. Tapi buat kita kan sesuatu itu ya, sesuatu tanggal lahir, hari lahir, bahkan kalau buat orang Jawa sesuatu banget. Peton itu penting luar luar biasa. Betul betul. Nah, kalau tanggal lahir kita muncul, bulan lahir kita muncul, Rasanya seneng atau enggak seneng. Bahkan di warung-warung tertentu. Di warung-warung ter, tertentu. Anda nanti kalau jajan di warung tertentu loh ya. Itu ditanyai. Ada yang ulang tahun enggak hari ini? Ada yang ulang tahun enggak hari ini? Begitu dijawab ada diskon. Dikasih potongan har, harga. Atau ada yang ngasih hadiah kue ulang ulang tahun bahkan ada yang ngasih bagian nyelamatin ulang tahun dengan cara warungnya masing masing-masing betul atau betul nah saya mau nanya sama ibu-ibu kalau suamimu lupa hari ulang tahunmu pertanyaan saya kamu biasa saja atau luar biasa gitu ya mas gitu ya mas ya gak inget ya mas lupa ya mas ya kamu ingat sama yang lain ya mas ya Enggak ingat saya ya ingatnya yang lain Masya Allah bisa jadi panjangnya luar luar biasa gak semua ibu-ibu begitu tapi tidak sedikit yang seperti itu betul ibu-ibu ngaku juga orangnya betul gitu nah lah kalau buat kita tanggal kelahiran itu penting itu manusiawi itu manusiawi Gak penting gimana ibu mu, ibu -ku mau mati. Loh, hari itu betul-betul ibu mu dan ibuku, ibu kita, hari itu mau mati berjuang dalam syariat. Disebut jihad, jihadnya seorang wanita adalah ketika melahirkan, bahkan kalau dia gugur di dalam melahirkan anaknya, disebut mati syahid, sebagai suha-suhada kemudian kok ke hari saat ibu mau melahirkan dirimu kamu anggap tidak penting na'udzubillah min dalik berarti kamu anak yang gak ingat jasa orang tua ding ding, ding 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 saya yakin dengan rodok kaget ini kok Habib ulang tahun bahasnya birul walidin ya betul ya rodok makgut gitu bener sama saya juga Soalnya seumur hidup, baru saja saya tahu ini. Ya, baru saja saya tahu. Tahu ini ternyata pentingnya kita suruh ingat hari lahir, itu suruh ingat orang tua. Kita hari ini terus, di hari itu harusnya senang. Alhamdulillah, hari itu ibuku bahagia. Alhamdulillah, hari itu ayahku bahagia. Alhamdulillah, hari itu banyak yang bahagia. Terus kita kenang, tasyakur syukuran. Maka itu sesuatu yang oke-oke okay, okay saja, baik-baik saja. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan hari kelahirannya, tidak pernah melupakan. Rasulullah nggak pernah melupakan. Nah kalau Rasul nggak pernah melupakan, kok kita melupakan? Ya namanya aneh-aneh, sangat atau sangat ah, aneh-anehnya luar biasa. Ya, eh uh, Mas Roni, ini yang sound yang kanan ini dimatikan aja. Hooper yang yang kanan atau yang mana Mas Roni? Tolong Mas Roni ke depan sini. Yang kanan tuh dicabut aja itu. Lanjut ya, ya gangguan suara itu bisa mengganggu pengajian. Di biskop katanya kalau suaranya enggak enak ada yang main handphone satu gedung terganggu betul Nah itu namanya yang nonton biskup khusyuk, yang nonton biskup hu, khusyuk. Nah kalau di majelis ini telinga kita terganggu sama suara nggak enak, berarti yang dengarkan majelis hu, khusyuk. Tapi kalau dengar suara nggak enak biasa-biasa saja, berarti semua ngelamun. Ya semua ngelamun. Naudzubillah min dalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya lanjut ya, jadi ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah merupakan hari tersebut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan, menakdirkan, menentukan, menetapkan di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW harus bisa diingat oleh manusia di seluruh alam raya sampai kapanpun juga, sampai kapanpun juga. Contoh, saya mau nanya pada yang laki-laki di sini dulu, boleh ya? Kamu nikah? Biasanya inget atau lupa sama tahunnya? Ya, mungkin masih lima tahun inget. Sepuluh tahun inget. Tiga puluh tahun kemudian mulai inget-inget. Mulai inget, inget, inget. Harinya bahkan inget, i, inget. Kapan di harinya? Mulai lupa itu hari nikahnya, itu lupa. Kapan ya saya nih nikah lupa. Tapi kalau kamu nikah pas ada gunung berdos, ada gunung meledos. gunung meledos itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia gunung meletus. Ada gunung meletus dan gunung meletus ini letusannya terbesar di dunia. Seluruh dunia tahu. Maka kamu bisa ngomong sama anak cucumu. Ya, Simbah Rabi pas gunungnya meledos. Betul kan ya? Gunungnya malah meletus. Teringat jadi sesuatu yang mudah diingat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tahun kelahiran Nabi tidak boleh dilupakan. Saat itu belum ada penanggalan. Saat itu belum ada penang penanggalan. Maka Allah buat satu peristiwa Memang peristiwanya enggak enak. Peristiwanya enggak, enggak enak. Orang-orang jahat dipimpin Abraha mau menghancurkan Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Berangkat ke Mekah, parkir dengan pasukan gajah yang luar biasa di Arafah. Berangkat ke Mekah, parkir di Arafah, Padang Arafah yang luas. Nah, kemudian berencana berniat. dan bertekad menghancurkan Ka'bah. Maka saat itu warga Mekah menyingkir dari kota Mekah naik ke atas gunung. Harta-harta mereka yang berupa hewan ternak dirampas sama Abroha, dikumpulkan di Arafah. Saat itu Sayyiduna Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya sudah sangat tua. Ya, usianya sudah sangat Sangat tua, datang ke saudara-saudaranya, orang satu kampungnya, satu kotanya, diajak semua untuk menghadap Abroha. Yuk, ikut saya datangi Abroha, minta kembali hewan-hewan ternak kita yang dirampas. Semua nolak, sepuroni pun, ingkang kata ini, kalau ngadepi Abroha, mati, lebih baik hidup. Daripada mati, kamu silahkan berangkat sendiri. Kakek Nabi, kakek Nabi Muhammad SAW, makanya jangan nyepelekkan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Berangkat seorang diri, yang dihadapi pasukan bersenjata lengkap, dengan armada yang tiada bandingnya di masa itu. Mungkin sekarang tank-tank, ya, kemudian kapal-kapal selam, kapal-kapal perang, pesawat jet-jet tempur. Kalau sekarang ya. Saat itu gajah, Saudara-saudara, gajah. Bukan kambing. Gajah bukan ku, kuda, bukan gajah. Dan gajahnya bukan gajah yang kamu loncat bisa dinaikin enggak. Gajah yang gede-gedenya luar luar biasa. Raksasa itu gajah. Gajah sekarang aja masih gede, apalagi gajah sekitar 1400 tahun yang yang lalu mendekati zaman-zaman kuno kan gajahnya masih besar 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 datang ke situ Sayyiduna Abdul Muttalib seorang diri Abroha dengar pemimpin Quraisy pemimpin Quraisy datang menghadap maka Abroha yang duduk di kursi kursi singgasana langsung turun ke karpet turun ke ke karpet duduk di samping kakek Nabi Muhammad SAW kenapa gemeter Sopo wong si cikia. Ya. Siapa satu orang ini kok bisa buat saya gemak gemeter? Duduk di samping kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanya, kamu kesini ngapain? Ternyata jawabannya di luar dugaan. Mau minta 200 ekor unta saya yang kamu sita. Lu kamu tidak mau membela Mekah. Kamu tidak bela bangsamu, enggak bela negaramu. Enggak. Ya jelas sudah ngitung tuh ya masa mau bela negara sendiri lawan pasukan perang besar mesti mati kan ya enggak kakek nabi kan pinter enggak saya enggak akan bela negara saya kenapa enggak akan bela negaramu kenapa enggak akan bela Mekah Mekah ada yang punya yang punya yang akan membela nah saya membela unta saya saja unta saya milik saya keluar ini bawa sini unta saya bawa sini unta unta saya maka saat itu ya saat saat itu Abroha getar kemudian balik nanya lagi ada yang jaga itu Mekah ada siapa yang jaga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nanti akan menghalau kamu maka Abroha ngomong ya coba saja Allah suruh halo saya katanya Sina Abdul Muthalib ya udah kamu lihat urusanmu dengan Allah Pas sini ontaku ontanya 200 dikasihkan Masya Allah ijen wani wa awakmu ya sendiri bawa 200 ekor ontanya Abraham marah ya Mak, marah maka gajah-gajahnya disuruh jalan jalan sampai wadi muhasir lembah muhasir itu gajahnya mogok karena gajahnya paham kui Mekah gak sih dong gajah itu walaupun gak punya akal ya gak punya akal gak pernah mikir ya gak pernah mi, mikir tapi gajah punya hati gajah punya hati hanya tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala lo itu rumahnya Allah Ka'bah ini tempat sujudnya orang banyak saya mau jadi bagian yang diajak merangi Ka'bah orang orang, orang orang padahal yang namanya gajah kalau mati selesai masalah betul diajak maksiat tidak tidak mau lah kadang kita hanya karena jabatan karena perusahaan ya karena pertemanan diajak maksiat pekewuh saya kalau nggak ikut maksiat ya nggak enak bi. Ada enggak yang begitu? Lah bos saya lagi ngerasa nih bos saya lagi gunjing orang. Nah nanti kalau saya nggak ikut mendengarkan kan ya, ya repot bi, repot. Habib harap maklum, masya Allah. Kiai harap maklum, Ustadz harap harap maklum. Saya kan harus jaga hati bos saya, jaga hati, masya Allah. Ini bukan jaga hati, itu namanya jegur sumur bareng. Iya, terjun ke sumur bersama, sama naudzubillahmin, balik. Kamu kalau ada yang ngajak maksiat, kalau kamu sungkan, pekewo, gak enak hati, mohon jaga hatinya. Ada caranya, tinggalkan dengan cara yang halus dan lembut. Caranya bagaimana? Maaf bos, perut lagi, perut lagi. Oh coba terus no, perut lagi. Sorry bos pergi aja keluar ya masuk ke toilet dua detik keluar lagi jangan balik ke lokasi dikira kamu lagi ke toilet ke toilet padahal apa minggat nyingkiri majelis riba ninggalkan majelis nami nami mah ninggalkan sesuatu yang ha, haram nah kalau dijaknya itu keluar kota gimana ya pura-pura sakit kepala saya lagi kepala saya lagi lagi aja terusannya ojo Paham maksud saya? Kepala saya lah, lagi itu membangun membangun persepsi. Nanti biar yang kita kita arahkan itu ya nyanda idewe. Paham ya? Nyanda IDW kata orang orang Jawa. Biar dia nanti yang menganggap kita sakit kepala Padahal kepala kita lagi eh, enak. Ya dibuat tidur semakin eh, enak. Maaf, jadi saya nggak bisa eh, ikut. Alus atau nggak alus? Alus. Bisa. Tapi Sayyidina Abdul Muthalib ini ngomongnya gagah. Silahkan kamu berangkat. Silahkan kamu hadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Gajahnya paham. Mau aku diajak abroha. Maka gajahnya mogok. Gajahnya mogok. Kendaraannya mogok. Bayangkan kalau jet tempurnya mogok. Kapal selamnya mogok. Kapal perangnya mogok. Tanknya mogok. Ya otomatis harus turun jalan sen sendiri. Abroha enggak mau turun. Ini gajah harus jalan, hidungnya tusuk dengan besi panas. Kalau enggak mau nurut, gajah diseksa, hidungnya ditusuk besi panas. Gajahnya nurut sama Allah, enggak nurut sama Abroha, mati tidak jadi masalah. Tapi enggak ikut nyerang Ka'bah. Kalau kamu mikir, saudara-saudara. Kalau kita mikir, gajah siap mati. Begitu pengorbanan gajah itu tampak maka Allah kirimkan burung ababil. Burung ababil. Jangan kamu ikut orang-orang yang orang-orang. Jangan kamu ikut orang-orang yang orang-orang. Kemudian mengartikan burung itu dengan dengan arti yang macam-macam. Ya udah burung ababil ya burung. Ya Bu, burung. Jangan kamu artikan, oh itu pesawat tempur, itu jet masa depan, tambah geladrah otakmu. Salah semua nanti. Itu Bu, burung melempar dengan batu ya melempar dengan batu ya batunya apa orang Sambok candai batu meteor batu ini enggak usah melempar dengan ba batu intinya dengan batu itu abroha keok pasukan perang terhebat saat itu hancur semuanya semuanya han hancur sehingga orang-orang Mekah balik ke Mekah juga balik bawa hewannya balik bawa hewan hewannya disitulah jadi perbincangan setiap rumah, setiap nongkrong, ya setiap ngobrol, semua orang bilang Mekah dijaga Allah, Abroha dikalahkan sama Allah, Raja Zolim dikalahkan sama Allah. Padahal biasanya orang-orang yang tinggal di Mekah itu tidak mau nyebut Allahnya, gak mau nyebut orang yang yang membantu bahkan tidak, tidak mau. Tapi hari itu semua teriak Allah 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 artinya hari itu tidak ada kemu kemusyrikan semua mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat nih indahnya nih jadi Rasul itu SAW lahir 50 hari setelah peristiwa ke gajah 50 hari setelah peristiwa gajah sehingga masyarakat lagi hangat hatinya masih ke Allah Allah buat Mekah itu bersih dari kemusyrikan. Allah buat Mekah itu bertauhid saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengeluh-elukan Allah. Allah, 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 Allah. Kenapa? Nabiku mau lahir. Rasulku mau lahir. Maka Allah yang buat tahunnya. Tahun lahirmu tahun gajah. Masya Allah sehingga seluruh dunia ngerti semua tahun gajah langsung kepala lahirnya Nabi tahun gajah lahirnya Muhammad SAW tahun gajah lahirnya Rasulullah tahun gajah lahirnya pemimpin umat seluruh jagat raya tahun gajah tahun gajah tahun gajah tapi sayang sekarang muslim gak paham tahun gajah gak ngerti tahun gajah bahkan anak-anak ditanya tahun gajah itu apa lembuh saya tahunnya tuh tahun milenial, milenium, ya gajah enggak, enggak paham tahun, tahun gajah. Maka kita wajib mengajarkan pada keluarga kita semua ada yang namanya tahun gajah. Itu tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Nabi saw. lahir. Nabilah lahir. Besok, besok subuh Nabi Muhammad saw. lahir. Maka saya serukan kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada Negara ini sudah menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal hari libur nasional libur prei libur itu pre prei libur untuk apa diliburkan agar anda yang bekerja besok rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Besok datangi langgar-langgar, datangi suruh-suruh, datangi tempat-tempat yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan besok hari lahirnya NabiMu, hari lahirnya RasulMu. Tunjukkan pada dunia ini hari lahirnya roh, Rasulku, biar umat Islam berasa punya Nabi, berasa punya roh, Rasul. Aneh kalau Rasulnya mau dihilangkan, Nabinya mau di, dihilangkan. Naudzubillah min Sampai di sini jelas. Mohon maaf. Saya harus agak teriak-teriak. Kenapa? Satu, suara gerok alias serak. Yang kedua, karena salonnya yang untuk saya juga saya matikan. Jadi saya hanya dengar dari jauh. Ikhwani rahimakumullah. Sampai di sini udah dapat pelajaran belum? Sudah belum? Apa? Ah, gajah. Gajahnya kenapa? Mogok. Gajahnya mo? Mogok. Kenapa mogok? Enggak mau diajak ma? maksiat. Maka timbul satu kalimat. La ta'ata li fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk. Ya, ketika diajak bermaksiat kepada khalik tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu diajak untuk maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ibu ibu katanya suruh taat sama suami ya bu istri istri taat sama suami kalau diajak taat kalau diajak maksiat wajib nolak wajib no nolak bukan kemudian Habib Ustadz Kiai katanya suruh nurut sama suami nah ini suami saya yang suruh nyopo jilbab babe. jadi saya copot jilbab haram gak boleh Suamimu nyuruh kamu copot jilbab, kamu tetap pakai. Jangan jilbabnya dicopot, copot. Kalau nanti suamimu maksa narik, selesai ditarik, ya di jalan kamu pakailah lagi. Kalau di rumah jangan pakai jilbab, itu kurang kerjaan saudara-saudara. Ya kecuali kalau memang ada orang lah, lain. Wajib tutup aurat. Kalau suamimu ngajak berhubungan intim kamu, kamu lagi menstruasi, haram tolak ya tolak sua, suamimu nah, kalau saya diperkosa sama suami nah, ini pertanyaan aneh ini nah itu namanya kamu sudah no nolak itu yang berdosa sua, suaminya naudzubillah min balik lo kita belajar kan harus setiap setiap faedah dipelajari jangan lewat begitu saja sah, kemudian ikhwani rahimakumullah apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, apa yang terjadi? Selain tahun gajah, maka kita harus kenal dulu empat wanita yang mendampingi ibunya Nabi Muhammad SAW. Ada empat wanita. Kita akan bayangkan dulu ya, biar kroso kita tuh lagi di ruang bersalin di ruang ber bersalin siap ibu-ibu bayangkan ya rumah Nabi Muhammad SAW rumah ayahnya Rasulullah rumah ibunya Rasulullah sekarang rumah itu jadi perpustakaan maktabah Mekkah al mukarramah kalau anda nanti ke Mekah ya amin insyaallah terus sa'i sofa marwa sa'i sofa marwa nanti keluar dari sofa marwa itu ada perpustakaan ada per perpustakaan al-maktabah al-makkah al-mukarramah perpustakaan perpustakaan itu itulah dulu sekarang udah dipugar ya pustakaan bentuknya dulu nggak seperti itu tapi itulah dulu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rumah ayahnya Rasulullah rumah ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah tempat lahir baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tempat lahirnya Rasulullah Jangan dianggap nggak ada apa-apanya, jangan dianggap nggak ada barokahnya. Itu full barok, barokah. Mekah itu semua barokah. Tempat itu lebih keberkahannya, karena disitulah muncul Nabi Muhammad SAW. Nah, di rumah yang sederhana, coba bayangkan, wanita hamil sembilan bulan, suaminya meninggal. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, Ibu, semoga tidak terjadi pada ibu-ibu ya. Tapi ibu kan sudah pernah melahirkan ya, melahirkan jauh dari suami, enak atau enggak enak? Oke, melahirkan pertanyaannya harus diperbaiki. Melahirkan Ya, tidak ada suami yang engkau cintai Suami yang engkau sayangi Suami yang engkau rindukan Tidak ada di tempat Jauh di luar pulau Enak atau enggak enak? Nah, enggak enak sepakat Enggak enak ya? Begitu anak lahir oe, oe, Pengennya ditunjukkan ke siapa ini? Ke suami, betul? Tunjukkan ke suami Pengennya suaminya yang Adhani Pengennya suaminya yang Ikomahi Betul betul? Bayangkan saat itu bagaimana hatinya ibu Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat mengatakan meskipun ada beda pendapat ulama bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW tidak punya saudara anak tunggal. Artinya nggak punya kakak, nggak punya adik. Ibunya Rasulullah. Berarti nggak ada yang bisa diajak untuk untuk apa ya? Mudoroso ya. Mudoroso itu sama curhat agak beda. Mudoroso, tidak ada yang jadi teman bicara yang yang enak itu tidak ada. Mau ngomong sama kakaknya nggak ada, mau ngomong sama adiknya nggak nggak ada, mau ngomong sama orang tuanya udah meninggal, mau ngomong sama mertuanya juga nggak nggak enak. Sendiri, sendiri mau melahirkan suaminya yang dicintai sudah meninggal dunia. Coba bayangkan bagaimana perasaan wanita ini yang yang lahir anaknya, dalam kondisi mau melahirkan, butuh support, butuh dukungan, suami yang disayangi, dicintai, ayah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Seperti apa kira-kira rasanya itu? Sebetulnya hatinya nggak ringan itu. Hatinya ber berat. Sebagai wanita ya, hatinya ber berat. Tapi ibu Nabi Muhammad SAW, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi malaikat, dikasih tahu kamu lagi mengandung seorang pria yang merupakan pemimpin para rasul. Kakeknya Nabi Muhammad SAW sudah dikasih tahu bahwasanya cucumu ini nanti namanya Muhammad Muhammad. Cucumu akan jadi orang orang besar, mimpin seluruh jagat jagat raya. Maka hari itu di rumah yang sederhana ada empat wanita yang menemani ibunya Nabi Muhammad SAW. Siapa empat wanita itu? Yang pertama adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Ummu Aiman merupakan budak warisan dari ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budak perempuan. Tapi budaknya keluarga Nabi itu lebih senang jadi budak daripada dimerdekakan. Ya, kan ada orang-orang yang lebih senang tetap jadi pembantu walaupun enggak dibayar daripada di dipecat, ya. Saya lebih senang jadi pembantu jenengan walaupun enggak usah di, dibayar. Saking baiknya maji majikannya. Saya tetap mau jadi karyawan Anda walaupun enggak digaji. Saking baiknya maji majikannya. Nah, sama itu begitu pula umu Aiman enggak pengen keluar dari lingkaran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ummu Aiman ada di situ. Kemudian yang kedua, Zuwaibah. Siapa Zuwaibah? Dia adalah budaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad SAW yang Nas Al Quran mengatakan Abu Lahab tempatnya di neraka. Yang ketiga Fatimah binti Abdullah. Siapa Fatimah binti Abdullah? Beliau adalah ibunya seorang sahabat yang luar luar biasa. Yang keempat, yang keempat adalah asyafa. Siapa asyafa atau asyifa? Beda ulama. Ada ulama nyebutnya asyifa, ada menyebutnya asyafa. Siapa asyafa? Ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu taala Keempat wanita inilah dari kelompok manusia, dari kelompok manu manusia yang menemani ibunya Nabi Muhammad SAW. Terus dari alam gaib siapa? Dari alam arwah. Allah mendatangkan bidadari, bidadari surga. Pilihan, gak semua bidadari. Bidadari pilihan. Untuk mendampingi ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah kirimkan Sayyidatuna Maryam AS. Dan juga Asyah, istrinya Fir'aun. Seorang wanita yang sholihah. Dikirimkan untuk menemani dari alam gaib gaib, alam arwah, alam ruh. Lengkap, alam ruh ada, alam nyata juga ah, ada. Lihat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lihat peristiwa lahirnya Rasulullah SAW, saya mau ungkap dulu. Nah ini lo pentingnya. Ternyata keempat wanita yang hadir di ruangan dimana lahir Nabi Muhammad SAW, keempat wanita ini mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kita mulai dari Thuwaibah dulu aja, budak. Ya. Ini budaknya Abu Lahab. Begitu Rasul lahir, Thuwaibah kemudian pulang ke rumahnya, ketemu majikannya, ketemu tuannya. Dan yang nyuruh Thuwaibah ke sana ya tuannya. Itu ponakanku mau lahir, temeni itu ibunya, kan begitu. Pulang ke rumah majikannya laporan, sudah lahir keponakan Anda, laki-laki. Laki-laki. Abu Lahab, paman Nabi ini seneng. Senengnya luar, luar biasa. Sangking senengnya, kamu tidak jadi budak saya lagi. Merdeka buat kamu, dimerdekakan. Bebas. Gara-gara lihat lahirnya Nabi, bebas dari perbudakan. Itu yang pertama. Ternyata Zuaibah ini barokahnya, bukan hanya untuk Zuaibah. Zuaibah hadir di kamar di mana Nabilah lahir. Rasulullah. Thuaibah lihat Nabi SAW lahir Thuaibah pulang ketemu majikannya Bahagia majikannya Thuaibah bebas Majikannya senang karena Nabi lahir Sampai bebaskan budaknya Allah juga senang Allah juga senang Abu Lahab yang sama Allah udah dicap diketok palu Tok neraka Tok neraka neraka SOP neraka sama Allah Ta'ala khusus Abu Lahab berubah kalau untuk kamu nggak berlaku ini. Ya mudah-mudahan kamu nggak nggak berlaku di neraka gitu loh ya. Saya nggak di neraka, Anda tidak di di neraka. Insya Allah semua di sur, surga. Tapi ini Abu Lahab yang jelas tok neraka. Itu neraka setiap hari Senin menyediakan minuman khusus untuk Abu Lahab. Jadi Abu Lahab di neraka itu di servis hari Senin. Sojong gumun kamu. Hari Senin Abu Lahab di neraka dilarang minum yang gak enak. Di neraka Abu Lahab hari Senin dari jarinya, ibu jarinya dikasih minum susu yang nikmatnya luar luar biasa setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dia merdekakan Thuwaibah. Dia merdekakan Thuwaibah. Pelajaran penting di sini berkahnya di ruangan ada nabi lahir yang di ruangan itu langsung dapat barokah nyata Thuaibah merdeka yang merdekakan Thuaibah jelas mati kafir di neraka sama Allah dikasih pelayanan khusus terus mikir awak saya ya jeblok sebetulnya kalau mikir nih. tapi ini oh Rasul-Rasulnya Allah Nabi-Nabinya Allah yang punya surga neraka Allah, aturan yang buat Allah, ya terserah Allah, kenapa Allah memberi keringanan hukuman di neraka kepada Abu Lahab, jawabannya adalah karena Tuaibah, Tuaibah dia merdekakan, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena itu kalau kamu senang dengan hari lahirnya Rasul, senang dengan tanggal 12, Besok itu kamu senang, malam ini kamu senang, terus kamu dum-dum duit. Masya Allah, karyawanmu ya, kamu tambah gajinya. Oh, masya Allah, ini hari lahir Rasul bonus. Wah, wow. keren ini hari lahir Rasul ya. Ini hari lahir Rasul motorku hadiah buat kamu. Masya Allah, mikir toh, mikir. ngasih bonus masih oke okay. bonus seribu rupiah kan ya bonus begitu ngomong motor kasihkan karyawan mi mikir kita Faroh senang rasa senang tuh ya ditunjukkan wah Abu Lahab saja senang nyoh merdeka kamu mahal loh harga budak itu mah mahal mobil itu kan ada macam-macam ya ini kalau budak ini manusia kok harganya mah mahal merdeka Makanya aneh kalau ada orang ngomong peringatan mulut Nabi kok bagi-bagi sedekah. Peringatan mulut Nabi kok ngajak orang ma, makan. Yang ngajak orang ma, makan. Nabi itu peringati maulidnya dengan puasa. Keliru kamu. Nabi itu ngajari umatnya peringati maulidku dengan cara yang kamu suka. Abu Lahab merdekakan buddha. Merdekakan bu? Buddha. Eh itu bukan makan. Merdekakan bu? Buddha bukan puasa merdekakan bu buddha infak fil khair hata harta untuk untuk khair takrir dari Nabi SAW Nabi tidak pernah mengatakan jangan tiru Abu Lahab gak pernah bahkan diceritakan oleh Nabi diceritakan oleh sahabat diceritakan oleh tabiin ya runtut sampai sekarang saya tahu karena yang dulu-dulu ceri cerita Abu Lahab itu diringankan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW artinya kamu kalau besok mau puasa boleh, bagus kalau besok kamu nggak buat puasa kamu besok mau sedekah, bagus apalagi nyedekah yang puasa anda puasa ya? iya kenapa puasa? seneng sama hari lahirnya Nabi dan saya emang seneng sama puasa bisanya puasa, Ya udah, nanti buka kamu tak traktir kambing utuh satu MasyaAllah. Allah kambing guling saya kirim ke rumah kamu. Lu saya kan cuma buka sedikit, gak apa-apa. Saya seneng ya, saya seneng. Kalau gak habis kembalikan ke saya. <laughs> modus tuh namanya. Namanya mau Mo, modus. Seneng. Bisanya apa tunjukkan? Bisanya solawatan. Yuk solawatan. Dari mulai malam ini sampai subuh, sampai siang, sampai maghrib. Solawat terus. Masya Allah. Tiru tuh desa-desa di Demak. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai besok tanggal 2, 12. Musola, langgar, masjid. Gak ada yang lampunya padam. Nyala 24 jam, kasarnya begitu. Solawat, terus maulid, terus. Baca buku-buku maulid, burdah, bersanjid, dibak, simtuduror, dan sejenisnya. Dibaca, dimana-mana dibaca. Nunjukkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Wa 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 lah kok kamu tambah bilang, maaf pak, apa enggak bid'ah? zaman segini kok bahas apa enggak bedah ah, itu ya ngomong begitu tuh bedah saudara-saudara karena enggak ada sahabat ngomong begitu pada sahabat yang lain gitu paham ya boleh dilanjut apa sebelum dilanjut itu ya ibu-ibu harus tahu besok itu estafet jamuri itu solawat berzanji putri ya keliling Solo Raya keliling Solo Raya 30 hari baca maulid ibu-ibu itu saya belum dapat yang laki-laki 30 hari belum dapat ya remaja-remaja cita-cita saya nanti tahun depan kalau saya kan sudah tiap hari keliling ceramah ya cita-cita saya tahun depan nanti kru Arrodo kru Arrodo akan keliling masjid-masjid atau langgar-langgar di Solo Raya baca maulid simtut duror kita akan buat daftarnya dipimpin Ustadz Iis nanti Insya Allah mm -hmm. ya ini termasuk kalimat jangan pergi dulu tahun depan masih ada tuh tugas alias ojok rabisi ngono ya ya win ya boleh dilanjut yang bisa sholawat sholawatan yang bisa sholawat sholawatan yang bisa ngasih makan ngasih makan Besok ada estafet jamuri di sini. Ada estafet jamuri jam 1 khusus perempuan ya. Yang laki jangan hadir kecuali Anda termasuk uh, apa itu cross hijaber. Wow. ngeri nggak boleh itu. nggak nggak boleh. Laki nyamar jadi perempuan. Nauzubillah min Kelihatannya ada yang pernah nyamar nih ya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi estafet jamuri di sini besok itu entah 1500 2000 perempuan putih semua. Ya perempuan putih, putih semua. Saya ketiban enak. Kenapa? Gak ikut repot, siapkan tempat, siapkan snack, siapkan makanan, iya kan? Siapkan mie, minuman, ganjaran itu apa? Pas tanggal 12, ya Habib Novel akan jor-joran gitu, kasarnya kan jor-joran. Keluarkan duit, untuk apa? ngasih makan 1500 orang untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW lah kamu traktir temanmu aja mikir mikir kalkulator besok traktir suaminya traktir istrinya traktir anaknya aja anaknya keluar biar paham nah masuk ke warung paling enak di kota ini ngapain ulang tahun kanjeng Nabi Muhammad SAW Wah, ada yang nyertuluk kanjeng Nabi kok diulang tahun nih bid'ah bib, masya Allah. Haduh. ini kok wajah-wajah bahagia kenapa ini? Besok itu ulang tahunnya Rasulullah SAW. Jadi kamu traktir, mewakili Nabi traktir Fukorok wal masakin buat traktir Agnia yang kaya juga kamu traktir. Wong suki pilih Pak, Bapak Suki, iya, mau oh, saya traktir, Pak. Rumah makan terbaik yang Bapak pengin. Kenapa? Hari lahirnya Nabi, saya pengin bayarin Bapak. Isin mesti dia. Pasti malu dia. Pasti ma, malu. Wujudkan itu tunjukkan punyanya duit, duit, punyanya ilmu, ilmu, punyanya solawat, solawat. Negara punyanya hari libur, kasih hari libur nasional, bahkan diserukan tanggalan peringatan Maulid Nabi. Lah kamunya nggak nyambut. Tambah ngorok nengoma. Alhamdulillah hari libur turu. Masya Allah. Hadir. Enggak jelas ini. Banyak yang tersindir ya. Habib kenapa Masjid ar tidak buat peringatan maulid Nabi tepat tanggal 12 Rabiul Awal di Masjid ar -Rodha? Kenapa? Jawaban yang jelas adalah karena setiap tanggal 12 Rabiul Awal di Pasar Kliwon itu sudah diselenggarakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Jami As Assegaf. Maka saya menyarankan semua orang yang memang sekitar Solo pengen peringatan Maulid Nabi bergabung ke Masjid Jami As Assegaf. Begitu kami para habaib diajarkan, bukan saing-saingan tapi saling menduk mendukung, kecuali kalau jamnya B beda. Kenapa enggak malam Habib? Malam di kampung-kampung sudah banyak yang buat, buat peringatan Maulid Nah, Nabi. Ya, di tanggal e, tanggal e itu. Habib buat enggak? Saya buat. Di mana? Di pengajian yang saya datangi. Kan keliling itu ya. Terus di sini pas estafet jamuri, saya buat niatnya juga peringatan Maulid na, Nabi tapi nu nunut. Ya, dengan gerakan yang sudah ada tinggal dukung kan enak. Lah ini dukung endak, urun tidak, duit keluar tidak, share tidak, bala malah ngesernya itu jangan peringati oleh Nabi bid'ah, neraka, sesat. Orang laku, orang laku. Model begitu sudah enggak zamannya. Sekarang zamannya kita membangun pemikiran-pemikiran yang betul-betul membangun. Ngajak umat untuk saling mencin, mencintai saling menya, menyayangi saling memberi satu dengan yang yang lain zamannya begitu bukan zaman begitu begitu itu udah lewat lewat saudara-saudara boleh dilanjut Habib Novel punya wajah ganteng iya menurut saya dan menurut ibu saya alhamdulillah betul kan ya menurut kamu tidak enggak pernah aku pikiri karena itu sifatnya subjektif ketika aku berjum, bercermin Nabi mengajari jangan pernah mandang dirimu jelek, pandanglah dirimu selalu ganteng. Betul betul? Allahumma kama hasan ta khulki fahasin khulki. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan parasku ganteng, badanku gagah. Betul betul? Siapa yang ngajarin ngomong gini? Nabi, kamu jangan bilang Habib Novel narsis. Memang. Ya, Sebagian orang, kau jadikan parasku ganteng. Wajahku gagah, bagus ya Allah. Maka jadikan akhlakku hatiku juga ba? bagus. Itu setiap kali bercermin, suruh ngomong begitu. Lah, kita punya wajah-wajah ganteng gini. Peringati maulid Nabi dengan apa? Wajahmu jadikan peringatan, mesemoh. Dandan-dandan, dandan dan, 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 dan. buat apa? Maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi yang senang yang bahan, bahagia nabiku lahir, Rasul ku lahir lawang nabinya lahir, Rasulnya lahir tambah di kamar, dempis, melungker, mikir utang sudah utangmu gak usah dipikir saya aja utang banyak gak mikir kamu utang sedikit mi mikir boleh dilanjut sampai di mana tadi oh, begitu utang tuh kok nyantolnya kok luar luar biasa. Thuaibah, Thuaibah di Merdeh, merdekakan. Itu pelajaran banyak. Maka kamu masa kalah sama Abu Lahab gitu loh. Masuk kalah be Abu Lahab, Abu Lahab yang kafir saja sekali berbuat baik, walaupun setelah itu dia masih kufur, masih ku, kufur sama Allah Taala kebaikannya untuk Nabi dikenang. Lah kamu umatnya Nabi Muhammad SAW, masa kalah bea pula habisin izin, izin sungguh mama memalukan ibu-ibu siap besok masa enak untuk suaminya jawabannya kok sedikit ya ibu-ibu siap besok dandan secantik mungkin untuk suaminya Gak ada jawaban masya allah bu siap dandan yang cantik untuk suaminya besok nah begitu loh suaminya nanya dungaren dik kok ayu nah ini rodok kurang ajar nih pak kurang ajar nih dungaren kok ayu ini kurang ajar nih ya kalimatnya jangan begitu ya bohongin dikit atau banyak boleh jadi berbicara memuji pasangan hidup laki kepada perempuan perempuan pada laki pasangan hidup dengan penuh kebohongan untuk memujinya, menyenangkan hatinya, itu termasuk kebohongan yang diizinkan bahkan berpahala. Nah itu tuh, ya kan? jelokan Pak itu tadi ngomong gitu. Si anak tadi ngomong Pak jeloan Pak jelokan gitu loh. Makanya bapaknya nanti besok ngomong sama istrinya ya. Dek masya Allah, sepanjang hidup itu susah ku cari wanita secantik dirimu maksudnya sing akeh ngono ya. Sepanjang hidup ini susah cari wanita secantik dirimu. Tapi hari ini kecantikanmu menjadikannya lebih susah lagi. Masya Allah, wahyu awakmu, wahyu, wahyu Dah, lanjutannya jangan. Nanti dia ngomong, iya, ulang tahun kanjeng Nabi. Kan begitu asik. Ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya didandani. Jadikan, ayo perangkat nak, ke musola, ke masjid. Perangkat ke majelis ilmu, perangkat majelis maulid, dan, dan yang bagus, yang ganteng. Kenapa? Inilah akhirnya nabimu. Biar Indonesia paham ada nabi di Indonesia. Paham? Rasulullah ada di Indo Indonesia. Di tempat lain mungkin nabinya nggak kerosot. Banyak loh di luar negeri azan nggak kerosot. Kenapa? Karena masjid-masjid tidak boleh mengeluarkan mikro mikrofon. Gak boleh speaker. Gak boleh. Nah, Alhamdulillah di Indonesia kan sakarapmu, betul ya? sakaratmu, Alhamdulillah di Amerika. Ini saya datamu dari Amerika ini. Ini teman saya Pak Teguh ya. Pak Teguh sama istrinya sama uh, ibu mertuanya, ibu mertuanya di atas sama istrinya. Ini Pak Teguh ini jamaah YouTube dari Amerika. Ya, tinggal di Amerika sudah 10 tahun ya. 11 tahun tinggal di Amerika. Di Atlanta. Ngasih tahu sama saya di Amerika sekarang babe, ada satu wilayah Detroit. Detroit itu sudah wilayah muslim masjid-masjidnya di sana sekarang azannya speakernya keluar jadi azannya berkumandang menggema di Detroit Amerika moso awakmu tambah rebok wale tolong ya ini speakernya dikecilkan jangan ada suaranya ora di Amerika aja keluar berkumandang ah azan nah, di Indonesia Alhamdulillah peringatan maulid nabi ini gampang tinggal buat peringatan 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 betul-betul Jangan sampai peringatan ini dimatikan oleh siapapun yang ingin mematikan hidupkan tunjukkan kamu punya Nabi tunjukkan kamu punya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar Indonesia ini jadi contoh contoh Muslim uh ternyata maulid di Indonesia luar biasa jangan kalah sama Pakistan sama India iya sama apa namanya Mesir jangan kalah sama uh, Afrika jangan kalah tunjukkan yang ahli kosidah ahli nyanyi penyanyi penyanyi sesok nyanyi saya ngape tola al badru alena masya allah muslim muslim yang penyanyi kalau kemudian upload di youtube nya masing masing yang suaranya enak enak nyanyi tola al badru alena kudungan saya ngerabat tobat hari itu saja sesok itu urusan masing masing betul kan ya tapi hari itu ditanya kenapa anda hari ini berjilbab nabi ku lahir kenapa nyanyi tola al badru alena nabi ku lahir biar dunia ngerti Indonesia adalah Muslim yang cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Jelas saudara-saudara apa? Tak ada ya, jilbaban copot meneh dan 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 yang bagus tunjukkan Islamnya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Ini dari Thuaibah saja kalau dipreteli itu enggak entek-entek itu pelajarannya. Enggak ada habis-habisnya. Itu Thuibah. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang kedua? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini punya anak. Karena hadir di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Aiman dikasih anak yang akhirnya jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Dikasih anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dikasih anak yang masih muda, udah mimpin pasukan bahwa orang yaitu Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu sahabat yang luar luar biasa kemudian yang ketiga Fatimah binti Abdullah siapa itu ibundanya sahabatnya bernama Uthman bin Abil As ini Uthman bin Abil As ini sahabat yang luar biasa baca manakibnya masing-masing nanti ini kalau diterangkan di sini waktunya habis gak selesai-selesai lahirnya nak Nabi ya karena 15 menit lagi udah jam sembi, sembilan artinya jam 10 artinya saya bicara itu sudah satu jam ya sudah satu satu jam jam sepuluh lewat dikit perut perut ini sudah tidak bisa dikendalikan ya wajib diberi makan jam sepuluh lewat di, dikit nah kita akan belajar dari tiga wanita tadi selain Suhaibah. ummu aiman kemudian fatimah binti abdullah kemudian syafa ya tiga wanita ini dikasih hadiah sama Allah apa? Masya Allah. Dikasih anak yang soleh dan luar biasa. Dikasih anak yang soleh dan luar luar biasa. Kenapa? Karena ikut di situ senang lihat Nabi lahir dan melihat lahirnya Nabi Muhammad SAW di tempat yang barokah. Di sini ada pelajaran kalau kamu datang di tempat yang barokah, ketemu manusia yang barok, barokah, berkahnya itu akan mengalir berkahnya akan mengalir bukan cuman ke dirimu sampai nanti ke anakmu sampai ke anakmu makanya kalau kita ini pengen anak kita dapat berkah kalau pengen cucu kita dapat barok barokah pengen anak kita jadi anak yang soleh dan soleha kita hadirlah di tempat-tempat yang barok barokah hadir di tempat misalnya pengajian hadir di tempat Uh, di situ ada solawatan hadir di tempat di situ ada kira Quran hadir di tempatnya orang-orang so, soleh ziarah kepada orang yang hidup maupun sudah meninggal dunia dari kaum solehin di situ ada barok barokah dan datangi tempat-tempat yang mulia yang di situ ada keberkahan besar Mekah Madinah tempat lahirnya Nabi ya tempat lahirnya na, Nabi Bip. emang kita di disyariatkan datangin tempat lahirnya Nabi. Wah, nih kalau bab disyariatkan tuh berarti apa namanya jadi ibadah ya, betul? Oke, saya jawab. Masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj? Ingat? Nabi disuruh kemana? Bethlehem. Apa kata Jibril? Solihuna, sholatlah di sini. Suruh sholat di Bethlehem. Kenapa? disuruh sholat di Bethlehem Jibril mengatakan alaihissalam, ini tempat lahirnya I? Isa Nabi disuruh mendatangi tempat lahirnya Nabi Isa bahkan disuruh sholat di situ kenapa enggak langsung ke Masjidil Aqsa kenapa enggak langsung ke Masjidil Aqsa jangan lupakan tempat-tempat yang barok barokah datangi di situ datang di situ makanya kalau kamu pergi ke Tebu Ireng misalnya itu kan tempatnya wali tempatnya Mbah Hashim Ash, Ash'ari datangnya ke sana aja udah barokah, datangnya udah barok, barokah. Saya kemarin sebetulnya ditawari untuk masuk ke kamarnya Mbah Hasyim Asyari, cuman karena waktunya yang belum bisa, waktunya buat saya yang belum bi bisa. Apalagi rampung pengajian dikeroyok sama santri-santri tebu ireng yang haus barokah, haus barok. Barokah Masya Allah, santri-santri yang luar biasa, cinta sama para habaib, ini bukti kalau guru-gurunya didiknya be, betul didiknya luar luar biasa saya itu mau dipegang dikawal sama ustadz ustadznya tebu ireng kalau nggak dikawal ustadz ustadznya tebu ireng saya udah jadi arang saudara-saudara maksudnya jadi arang itu sudah mungkin dicium sana dicium sini bukan lagi merah karena yang mencium adalah laki-laki ireng ireng saudara-saudara sampai dipegang kaki saya ditarik pegang pegang kakinya dipegang ininya masya allah padahal aku lanang, sing nyekel lanang. Laki ketemu laki. Gara-gara apa? Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, alihi wa Nah itu tempat yang ada barokahnya, datangi tempat yang seperti itu, ya. Ada tempatnya Mbah yang berjuang di situ, datangi di situ. Ini tempat ada barok, barokahnya. Masjid Jami Asgaf, Pasar liwon Solo, di mehrobnya itu meninggal ayahnya Habib Syekh dalam keadaan suci sujud jadi imam dan sujud yang terakhir hari Jumat imam sholat Jum Jumat ada keberkahan yang luar luar biasa di masjid riyad di situ ada Habib Anis ada Habib Alwi di situ banyak orang soleh berkun berkunjung dari seluruh dunia ulama pernah ibadah di situ pernah ceramah di situ pernah istirahat di situ pernah cari ilmu di situ masuk ke sana kau usah ngapa-ngapain masuk tok udah dapat barok, barokah tapi jangan rusak tempat yang barokah dengan rokokmu, saudara-saudara. Hilang berkahmu. Berkahnya tempat itu enggak hilang, berkahmu hilang. Ya, berkahmu hilang. Jangan sampai berkahmu hilang. Kalau mau ngerokok, keluar dulu. Menyingkir dulu. Ya, menyingkir dulu. dulu. Jangan merusak dirimu di tempat-tempat yang penuh barokah. barokah. Jelas, saudara-saudara. Dikasih masing-masing anak-anak yang so soleh anak-anak yang luar biasa. Saya mau nanya sama bapak ibu, saya kan udah jadi bapak, ibu udah jadi ibu. Mungkin yang belum ini nggak paham. Nanya sama bapak, bapak ibu, ibu. Ada enggak karunia yang lebih besar dari anak soleh? Dikasih uang satu triliun sama anak soleh satu, pilih mana? Jangankan satu triliun. Ini saya dikasih dunia dan segala isinya. Bib, pilih mana? Melarat ya melarat tapi anakmu soleh sugih anakmu gak soleh saya milih sugih anakku soleh iya ya pilih sugih anakku so soleh ngeyel anakku soleh tapi su dunianya pn pn saya butuh anak yang soh, soleh anak soleh anak soleh itu gak bisa diukur dengan dunia dan segala isi isinya dan tiga wanita ini dikasih sama Allah Ta'ala anak yang soleh siapa Sina Abdurrahman bin Auf Sina Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu adalah anaknya syafa siapa syafa bidan kelahiran Nabi Muhammad SAW bidan yang menerima Nabi lahir yang ngurusin Nabi lahir namanya syafa itu ibunya Sina Abdurrahman bin Auf apa kata Nabi tentang Sina Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu pria dari sepuluh pria yang masuk surga orangnya masih hidup udah disebutkan masuk surga asyrah mubasyirina bil jannah 10 orang yang dijamin masuk surga salah satunya Abdurrahman bin bin Auf siapa sih Abdurrahman bin Auf sahabat terkaya termasuk konglomeratnya soha sahabat siapa Abdurrahman bin Auf beliau kalau ke pasar sahabat-sahabat yang lain titip tolong berikan tolong belikan kenapa karena kalau yang beli Abdurrahman bin Auf dijual lagi pasti untung tangannya barok barokah makanya kamu kalau mau beli barang minta tolong sama temanmu kalau beli jual lagi untung kamu cek dulu biasanya dia kalau jual lagi untung atau rugi kalau dia jual lagi rugi jangan kamu suruh untuk membelikan barang saudara-saudara nanti kalau kamu jual rugi juga Tangannya kurang, anu, kurang oke okay untuk jual bak, beli. Cari orang yang tangannya jual belinya bagus ya, tolong ya. Kamu belikan pakai aplikasi kamu, saya bayar. Kamu yang pencet-pencet. Uh, Masya Allah, Berkah itu bisa nular. Berkah itu bisa nu lular. Jelas sampai di sini. Wah, ini kebanyakan informasi nih, too much. Ya banyak. Tapi ada satu informasi penting yang mau saya sampaikan malam hari ini. Dah. Hmm. Ini hadisnya banyak. Ya, riwayat Imam Ahmad ada kemudian uh, banyak ya, banyak hadis dalam riwayat-riwayat yang sahih. Saya mau ambilkan satu saja dalam bahasa yang sudah saya ringkas. Nanti Anda yang nggak puas sama ringkasan saya, cari belajarlah, belajarlah hadis-hadis tentang saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu ijma ulama, nggak ada yang nggak ada yang sanksi, nggak ada yang meragukan. Semua sepakat. Ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, ini yang mau saya bahas ya, satu ini saja. Begitu Nabi lahir, seperti yang baca di Maulid Simtuduro dan Maulid-Maulid yang lain tuh ya, dikatakan Nabi lahir dalam keadaan sujud. Kemudian dengan pandangan yang melihat ke arahlah langit Sudah tali pusarnya sudah ber, bersih, sudah diputus Dan sudah ber, berkhitan Kemudian juga ada yang mengatakan bahkan sudah bercelak Sambil ada yang mengatakan pula Tangannya itu seperti orang yang atahiyat. ya Ahad, nunjuk-nunjuk begitu Nabi Muhammad SAW Lahir Yang menarik Dari tubuh Nabi Muhammad SAW Ketika lahir itu keluar angel bayang nona ya jadi ibunya nabi itu sekitarnya satu rumah nur semua cahaya bayangkan dulu ini rawdoh ini dengan lampu yang baru segini aja kan udah terang ya terang kalau ini saya kasih lampu sorot 30 ribu watt kira-kira bagaimana kepadangan kan terang-terang ya bisa lihat nggak kita nggak bisa lihat kita nggak bisa lihat Lihat. Nah, hari itu yang muncul itu bukan bukan lampu 30 watt. -an. Ini anehnya nih, Yang muncul adalah cahaya yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari penciptaan jagat raya. Qala ya jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asyai nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Allahumma salli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di mana Rasul bersabda wahai Jabir ketahuilah sesungguhnya sebelum Allah taala menciptakan segala sesuatu Allah ciptakan dulu cahaya nabimu dari cahayanya Allah subhanahu wa taala kemudian dari cahaya nabi ini diciptakan segala sesuatu kemudian cahaya nabi ini Allah titipkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi disembunyikan dalam tubuh Nabi Adam. Terus disembunyikan cahaya aslinya nih, sumber nih disembunyikan dari tubuh Nabi yang satu ke tubuh Nabi yang yang lain sampai kepada ayahnya Nabi yang luar biasa. Makanya kebangetan dan keterlaluan kalau ada orang bilang ayah Nabi kafir. Nauzubillah min dzalik. Masuk ke dalam tubuh ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian cahaya itu dimasukkan ke dalam rahimnya ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, kita ini nggak ada nurnya, nggak ada nur di ayah kita, nggak ada nur di kakak kita, nggak ada. Ruh kita baru ditiupkan umur 120 hari 4 bulan ditiupkan roh kita, roh kita betul dari cahaya nur, ruh ada di sana di alam sana kalau Nabi nurnya sudah dititipkan dulu dari perut ke perut itu dari tulang punggung ke tulang punggung bung, nur makanya ketika Nabi Adam itu sebagian mufasir mengatakan malaikat sujud karena melihat cahaya Nabi SAW yang ada di dahi Nabi Adam alaihissalam ya ada di, di situ nah cahaya ini sama Allah Ta'ala kemudian dikeluarkan hari itu tanggal 12 10 awal yang ditutup bayangkan ya ditutup di cover terus dibuka Blang, nur. Blang, nur. Bayang nosik. Blang, nur. Cahaya. Kira-kira ruangannya padang enggak? Padang. Padang biasa atau terang benderang? Pol. Terang, pol. Anehnya, mata, semuanya ada di situ. Gak ada yang sakit. Gak ada yang sakit. Selalu ala Nabi. Allah Gak ada yang sakit. Mata yang di situ gak ada yang sakit. Berubah jadi sembuh. Nur Nabi ke Muhammad Sallam. Cahaya Nabi Muhammad SAW tidak menimbulkan penyakit. Justru menyembuhkan yang sakit. Cahaya matahari itu kalau kita lihat sakit mata kita. Lama-lama bisa buta itu. Lama-lama bisa bu buta kalau didelung terus gitu ya. Tapi kalau cahaya Nabi dilihat Bukan mata ini buta, justru yang buta bisa jadi melihat. Bahkan yang tadinya sakit mata terus bisa jadi matanya nggak sakit lah lagi. Karena apa? Karena ini. Bahkan kalau melihat Nur Nabi Muhammad SAW dijamin masuk sur surga. Yang bisa melihat itu sebagai nur, sebagai cahaya. Artinya iman pada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dalam berbagai hadis disebutkan. Dari tubuh Nabi ini muncul cahaya menerangi seisi rumah Sampai kami yang di ruangan itu, di dalam rumah itu Bisa melihat kerajaan istana-istana yang ada di Suriah Suriah, coba cek Google Saya belum pernah ngecek, boleh saya cek Jarak Jarak dari Suriah, Mekah Berapa kilo kira-kira? Berapa kilo dari Surya ke Mekah? Ada yang udah dapat? Iya. 2.73 km. 2.000 kilo. Mekah Surya 2.000 kilo. 2.000 kilo itu berarti Jakarta mana? Jakarta Solo kurang lebih 500. Iya. Hah? dua kali Pulau Jawa ya kurang lebih saya nggak pernah mengukur Pulau Jawa ya yes, kurang lebih satu setengah atau dua kali gitu ya mikir Rose mikir mikir saya nggak pernah nyuruh anda mikir kecuali hari ini biasanya ojo mikir kali ini mikir Rose maaf maaf kamu di Jakarta kamu di Jakarta di kamarmu di Jakarta muncul cahaya di kamarmu terus kamu bisa lihat Bali di depan mata dari Jakarta kamu bisa lihat hotel-hotel Bali di depan mata artinya Bali betul-betul ada di depan mata kamu di Jakarta di kamarmu kamar kamu tutup kamarmu bertembok bagaimana penjelasan Nabi. ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu yang terjadi ibunya Nabi dan empat wanita tersebut terhenyak kaget. Kenapa? Istana-istana yang ada di Suriah kelihatan di depan mata, persis di depan ma mata. Bahkan itu Fatimah binti Abdullah, ibunya Uthman bin Abdul As mengatakan, saya melihat bintang di langit itu turun mendekat, turun mendekat, kelihatan dekat. Jadi bintangnya nggak turun, tapi tampak di depan ma mata. Sampai-sampai saya khawatir bintang itu jatuh ke pangkuan saya. Loh, Ada ndak cahaya yang bisa tembus tembok? Ada enggak? enggak ada. Cahaya tembus tembok. Matahari tembus tembok. Enggak ada. Cahaya itu kalau kuat merusak. Kalau kuat meru merusak. Matahari kalau kekuatan membakar. Betul, betul. Membakar. Ini kuat temboknya. Gak jebol, tapi transparan. Gak jebol, tapi transparan. Terus yang jauh, bintang yang jauh, bintang itu kan ukuran jarak yang ter, terjauh. Bintang yang jauh, tampak di depan mata. Istana Surya, tampak di depan mata. Gimana cara menjelaskan ini? Alhamdulillah, ada film Star Trek dan Star Wars. Film, film model begitu ya Anda mungkin ingat yang namanya target uh, Stargate Stargate tahu Stargate melangkah pindah alam melangkah pindah alam lubang cahaya kalau kita ngelewati pindah ke tempat yang la, lain dari sini ada lubang cahaya sebelahnya kelihatan kita bisa lihat situ situ juga bisa lihat sih sini padahal jaraknya puluhan ribu kilometer itu teori itu teo teori ternyata Nabi Muhammad SAW sudah jadi cahaya tersebut dan sudah dipraktekkan dan sudah terbukti dan sudah ada saksinya dan ada tanggalnya ada jamnya terjadi itu Nabi menjadi gerbang mendekatkan dunia yang jauh menjadi de dekat selualan Nabi Wah, Masa Semua Alayhi melangkah sekali sebetulnya wanita-wanita yang ada di situ kalau mau itu sekali melangkah pindah suriah tapi kenapa nggak mau kalau oh. nggak ada nabi kok ngapain pindah nabi di sini ini indah gak ada yang lebih in, indah mungkin kalau itu kamu sama saya on oh, apa yuk melangkah sih ya. pindah luar biasa cahaya ini bisa menjadikan sosok yang jauh menjadi dekat jauh oh, jadi dekat, makanya nggak gumun saya. Kalau ada wali, ya kok sekali langkah bisa sampai Mekah, sekali langkah bisa sampai Madi, Madinah, sekali langkah bisa sampai mana-mana. Oh, Beliau-beliau itu mungkin sudah dapat rahasia Nur Nabi Muhammad SAW. Numpak Nur, numpak cahaya, naik cahaya. Makanya ketika Nabi naik buruk gak ada masalah. Nabi naik buruk, buruk itu kecepatannya sekali melangkah sejauh pandangan mak mata. Gak ada masalah naik buruk. Kenapa? Cahaya naik, cahaya. Dan kecepatan Nabi lebih cepat dari bu buruk. Justru Nabi itu terhambat sama buruk. Jadi aku lebih cepat. Sebetulnya saya lebih cepat. Tapi demi menghargai sistem. Ya sis, sistem. Allah itu membangun sistem. Mau pergi harus naik kendaraan. Dan kanjeng Nabi gak pamer-pamer. Aku gak butuh kendaraan. Telinga ngilang, nggak ada seperti itu. Makanya para wali, para wali yang sakti-sakti itu tidak akan menampakkan kesaktiannya. Kadang tuh ya naik mobil, ya nggak tekan-tekan, ya nggak tekan toh, tekan. Padahal beliau-beliau sekali melangkah bisa sam sampai. Tapi ikut sis sistem macet, ya direwangi macet. Ikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Di sini ada pelajaran untuk menutup malam hari ini. Ya, ini buat saya menarik buat jenengan gak menarik, aku gak ngurus. Kenapa? Aku cukup menikmati diriku sendiri. Kalau kamu tidak bisa menikmati aku, itu urusanmu. Paham maksud saya? Jadi kalau sekarang anda belum bisa paham dan menikmati, tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa. Lusa mungkin bi bisa. Bulan depan mungkin bi bisa menikmati. Sekarang mungkin belum bisa karena kan hati orang macam-macam ya. Mungkin hari ini pas lagi capek, lagi gak enak badan, ya atau mungkin lagi nggak fokus. Tapi suatu saat lagi duduk-duduk, oh ini yang dimaksud Habib Novel ini. Mungkin pahamnya lebih dari saya. Mungkin pahamnya lebih dari saya. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, beliku ani walau ayah ya, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Siapa tahu, siapa tahu orang ketiga itu lebih paham daripada orang kedua. Saya orang pertama ngasih tahu orang kedua, orang kedua ngasih tahu orang ketiga, ketiga. Kadangkala itu yang kedua nggak paham, yang ketiga justru yang pa, paham. Artinya kalau saat ini Anda belum paham nggak jadi ma, masalah. Dengarkan saja, nikmati. Bayangkan ruangan itu jadi bercahaya, terus yang jauh jadi de dekat, semuanya kelihatan. Sekarang saya mau nanya. Nah, kalau cahaya Nabi cahaya Nabi Salam bisa menjadikan yang yang padat itu menjadi transparan, jarak yang jauh jadi de dekat kira-kira apa yang dilakukan cahaya Nabi terhadap rahim dan tubuh ibunya Nabi Muhammad SAW makanya jangan mikir aneh-aneh tentang ibunya Rasulullah beliau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang luar luar biasa sampai di sini jelas nah sekarang Beb gimana caranya saya bisa memetik hikmah dari yang bab terakhir ini prakteknya 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 begini jadi cahaya Nabi itu bisa s.a.w. mendekatkan yang jauh betul terus tembok jadi transparan bahkan nggak ada nggak ada temboknya ya nggak ada tem temboknya bukan lagi transparan kadang transparan kaca keceduk gitu ya ini nggak ada batasan temboknya itu hilang tapi ada ada tapi hi, hilang pelajaran di sini kalau kamu dapat cahaya Nabi Muhammad SAW maka jarak yang jauh dalam kehidupanmu akan jadi dekat rabi gak tekan-tekan jauh pengen nikah kok nggak bisa bi bisa kamu dapat cahaya nabi jadi klik besok nikah besok nikah siap yang belum siap berarti belum dapat banyak, cahaya banyak yang dapat cahaya banyak ngomong nggak nunggu besok bi kapan kalau sekarang ada saya siap nikah ngeri itu santai saudara-saudara ini curhatnya pengen nikah terus soalnya lanjut Jauh, jadi de, dekat. Kemudian tembok yang menghalangi. Kalau kamu punya cahaya Nabi SAW, maka semua yang menghalangi, tidak akan hancur. Kerennya di situ. Yang menghalangi tidak akan han, hancur. Tapi tidak akan pernah jadi penghalang bagimu. Artinya apa? Cahaya Nabi tidak destruktif, tidak merusak. Musuh tidak akan jadi musuh, tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi. Kamu mampu melangkahi musuh, tanpa musuh terluka olehmu. Keren, saudara-saudara. Allah masya salli Allah Terus caranya biar punya cahaya Nabi gimana? Gampang. Banyak caranya, tapi ada cara yang gampang. Inna Allah salli wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallimu alaihi Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah manggil, Ya ayyuhalladzina amanu, Hei yang beriman, Hei yang beriman, Kamu beriman tak? Beriman. Kita beriman tak? Beriman. Saya beriman tak? Beriman. Berarti dipanggil atau tidak dipanggil? Dipanggil. Kalau dipanggil sama Allah, jawabnya apa? Lebih kosadik. Siap ya Allah, ada ya Allah selalu alaihi taslima kalian sholawat dan salam yang banyak sama Nabi Muhammad SAW langsung mestinya siap Allah wasallimu taslima alaihi betul atau betul ya pertanyaan saya nyatanya kita bersolawat dengan semangat dan banyak atau melempem ding 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 yang manggil langsung maaf lu maaf ini perintah langsung Allah lo nggak diwakilkan malaikat Allah nggak ngutus malaikat, terus malaikatnya bilang sama Nabi, Nabi sampaikan ke umatmu, suruh selawat sama kamu, enggak loh. Enggak. Artinya perintah ini langsung Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan. Allah turun tangan langsung merintah. Makanya perintah di sini perintah wajib kata para ulama, wajib. Karena Allah langsung yang merintah, Wa? wajib. Cuman kewajibannya kapan itu beda pendapat ulama ulama kalau imam syafi'i dalam solat dalam atyahat a ah, akhir ada mengatakan kewajibannya seumur hidup suka, sekali berarti di luar kewajiban solawat itu sangat 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 dian dianjurkan saya akan bahas bab penting ini dengarkan baik-baik karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya karena adanya uh, share di whatsapp ya yang mengatakan solawat untuk hajat solawat untuk mobil solawat untuk motor ya itu adalah bid'ah itu adalah dunia bahkan mengutip hadis innamal a'malu binniyat faman kanat untuk ilallah wa rasulih. siapa hijrah untuk Allah dan rasulnya hijrahnya untuk Allah dan rasulnya siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi enggak dapat Allah dan rasulnya berarti kalau ada orang sholawatan niatnya untuk punya mobil niatnya untuk punya rumah berarti ini niatnya dunia berarti dia enggak karena Allah taala ini ini WhatsApp WhatsApp yang enggak beres ini ya nah enggak usah bingung saya akan jawab malam hari juga singkat Tuntas Insya Allah Perlu ndak? Wani Biro Sampai kamu nggak share ini awas ya. Biar orang paham karena banyak yang bingung ya Bukan untuk muslim siapapun Tapi membuat orang yang bingung jadi nggak bingung Yang nggak paham jadi paham, paham. Biar orang nggak dalam bimbang nggak dalam bim? bimbang Sholawat itu yang merintah langsung Allah Maka ketika kita bersolawat kita melaksanakan perintah Allah Konsekuensinya siapa melaksanakan perintah Allah Berarti dia bertakwa kepada Allah Barang siapa bertakwa kepada Allah Janji Allah Ya ja'allahu makhrajau wa yarzughu min haithu La Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tak pernah dia kira arah yang nggak pernah dia sang sangka maka kalau dibalik saya lagi ada masalah saya lagi butuh rezeki saya butuh hajat caranya adalah dengan ber bertakwa salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat makanya saya butuh hajat saya kabul saya baca solawat berarti saya lagi bertakwa maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya kalau hajat itu duniawi maka itu jadi akhirat karena kita kejarnya dengan tak takwa itu yang betul saudara-saudara Allah musuh simple ada jawaban yang lebih panjang jelas atau enggak jelas nih nah, terus kamu mau cari ya semua ya cari dunia kamu ke pasar tuh ya cari dunia betul atau betul kamu cari duit ya cari dunia tapi duitmu itu jadi akhirat karena kamu nyarinya dengan tak takwa kita pengen mobil kita punya uang aku tidak akan andalkan uang kenapa aku pengen dengan takwa makanya mobil aku sholawatin biar apa aku andalkan takwaku pada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi enggak punya uang apalagi enggak punya uang sabar dulu sebetulnya itu episode akhir ini, ini kok mencolot ya? ya balik dulu balik dulu Allah merintahkan sholawat sama salam dua solawat sama sah salam maka sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah kalau salam kita udah tahu ngerti salam kalau salawat gimana ya Rasulullah salam kan assalamualaikum assalamualaikum udah ngerti kepada Rasul kan assalamualaikum ya Rasulullah udah tahu lah kalau solawat gimana jawabannya Nabi menarik karena Nabi nggak pernah ngajari solawat Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Jadi kalau ada orang bilang ini sholawatnya Nabi, sebetulnya enggak pas. Sebetulnya enggak, enggak pas. Karena yang ada, Nabi nyuruh kita untuk minta Allah sholawat. Minta Allah sholawat. Kulu, ucapkan. Allahumma, ya Allah, sholli. Tolong engkau sholawat sama Nabi. Ya Allah, tolong engkau sholawat sama Nabi. Berarti Nabi bersolawat atau Nabi ngajari kita nyuruh Allah solawat? Nabi ngajari kita nyuruh Allah solawat. Pertanyaannya, yang nyuruh solawat siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Yang beriman, betul? Kita disuruh. Lah kita disuruh, kenapa kita kok nyuruh Allah? Hei, yang beriman, solawat sana Nabi ya saya udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi malaikat saya sholawat sama Nabi kamu sholawat sama Nabi ya ya Allah tolong kamu yang sholawat aja ya Allah ya Allah tolong kamu yang sholawat ya Allah ya Allah tolong kamu yang sholawat lah kapan kamu sholawatnya yang ada tuh kita cuman minta Allahumma sholli Allahumma sholli ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi kita nggak pernah bisa bersholawat kepada Nabi Muhammad salam seperti yang dimau Allah makanya Rasul kembalikan kalian minta saja Allah yang solawat biar Allah yang solawat karena itu ulama mengatakan tidak ada solawat yang ditolak bagaimana bisa ditolak yang solawat Allah masa Allah menolak Allah paham tidak? Gak paham gak apa, -apa. belum waktunya paham sekarang makanya solawat itu amalan yang tidak tertolak tertolak karena al-amil yang beramal adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita cuman mengajukan proposal minta tolong ya Allah tolong kamu sholawat Allah jawab saya sholawat terus in Allah wa malaikatahu ala nabi aku sholawat terus ya Allah tolong kamu sholawat aku sholawat terus udah dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya sholawat kita pasti sampai karena Allah yang bersolawat. jelas dah Nah kalau solawat itu solawat kita ternyata Allah yang bersolawat ada ndak pahalanya? mukurnya ada ndak? Makanya untuk pahala solawat itu ya pendapat yang paling muktamad, hadis yang paling muhsyih untuk solawat pahalanya Allah yang ngatur. siapa solawat kepadamu 10 satu kali aku solawat kepadanya 10 kali aku bersolawat kepadanya 10 kali. Nah siapa yang bisa membalas Allah? Enggak ada yang bisa hanya Allah sendiri dan Allah enggak balas dengan surga enggak. Yang diutamakan sama Allah, aku sholawat sama dia, artinya lebih dari jannah, lebih dari surga Allahumma salli wa Garis bawahnya terakhir di sini. Berarti ketika kita sholawat, kita disolawati Allah. Betul. Nah, kalau Allah yang nyolawati, Allah katanya ngasih berkah, ngasih rahmat, ngasih ampunan. Betul. Tapi berkah ampunan ini gak kita minta. Bukan kita minta berkah, kita minta ampunan. Enggak. Tapi Allah yang, yang langsung ngasih kamu salawat sama nabiku aku kasih jadi kita nggak minta berkah nggak minta apa-apa kita minta Allah bersolawat Allah ngasih kita berkah ampunan ngasih roh rahmat betul berarti ketika kita solawat yang muncul adalah nama Allah dan Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad betul Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nanti yang muncul kan seperti itu. Allah Muhammad, 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 Allah Muhammad. Jadi yang muncul cuma Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang lidahnya ini digunakan untuk menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Yang keluar seperti itu, disitulah nur Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam dirinya. Nah begitu nur itu masuk ke dalam dirinya, ya sudah, Yang jauh jadi de, dekat, yang menghalangi tidak akan tersingkirkan, tapi tidak akan jadi pengha, penghalang. Tiba-tiba dia bisa pergi kemana-mana sehingga membuat penghalangnya kaget. Lu, kok iso ya? Lu, kok iso? Lu, kok iso? Bingung. Teman sekantornya juga kaget. Lu, kok bisa beli mobil ya? Padahal nggak punya duit ya. Penghalangnya duit. Penghalangnya duit duit, temennya kaget. Dia naik kendaraan namanya solawat, mobilnya disolawatin. Ngomong lagi, oh, itu kan namanya minta dunia. minta dunia itu sama Allah, takwa dengan salat solawat. Penjabaran yang kedua diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau mau doa awali dengan solawat, akhiri dengan solat, solawat. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri solawat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu pengen berarti kamu pengen itu min minta minta itu namanya do doa saya pengen handphone saya pengen hand handphone sekarang ini saya lagi mengidam-idamkan handphone Huawei Mate 30 Pro belum masuk Indonesia belum masuk Indonesia Huawei Mate 30 Pro saya pengen Huawei Mate 30 Pro saya lagi punya hutang tanah kurang 4 miliar rupiah kurang 4 miliar rupiah 4 miliar rupiah itu semua ingin saya pengen saya 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 pengen A sampai Z saya punya di hati pengen 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 saya minta sama Allah Ta'ala sebelum saya minta maka saya kedepankan sholawat dulu baca sholawat munjiah baca sholawat nariyah baca tibil gulub. tujuannya apa ya Allah ini loh sholawat aku punya minta ini ya Allah wujudkan permintaanku itu rangkaian doa yang luar biasa Nah, kok ada orang bilang sholawat kok dipakai untuk dunia-dunia? Namanya gagal paham. Jelas, saudara-saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda semua termasuk orang yang tidak gagal paham dan bisa membuat orang lain jadi pak paham. Makanya teman-temanku dimanapun Anda berada, jangan ragu jangan bimbang solawatin apapun yang pengen kamu sholat solawatin artinya kita tawassul untuk terkabulnya hajat dengan bersolat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah 10 20 menit 23 menit berarti sudah satu jam setengah saya berbicara dan ini lebih dari yang harus saya lakukan di malam hari ini karena sejatinya malam ini saya tidak mau ngomong banyak-banyak karena Besok saya harus insya Allah ceramah di Brebes, uh, bukan Brebes ya, jadi barang. Insya Allah di jati barang, jam setengah delapan pagi itu saya ceramah. Berarti nanti jam satu saya udah harus bergerak insya Allah ke jati barang. Dan besok siang insya Allah jam dua saya ceramah di sini, di majelis ar-Rahulullah. Dan malamnya insya Allah jam sembilan saya ceramah di Jogja, Karta. Dan lusanya insya Allah. Jam 9 pagi sampai sore, saya harus ceramah di rindu Rasul di Jakarta, di Jakarta. Kemudian e, malamnya saya harus sampai di Ban Bandung, dan seterusnya, dan seterusnya. Enak, naik sholawat sampai kemana-mana. Allahumma Saya tunjukkan keramatnya sholawat, mau. Mau. Nah, berkat sholawat, nih Pak Teguh sampai sini. Atlanta sampai Raudhah. Ini berkat sholawat. Solawat, setrumnya solawat, sampai ke naruto karena setrumnya solat, solawat. Kalau ilmu, semua orang punya ilmu. ya. Kalau kepandian, semua orang punya kepan kepandian. Tapi yang menggerakkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kenapa ulama-ulama itu mengawali kajiannya solawat? Kan diawali solat, solawat ditutup dengan doa yang juga bersolat, bersolawat. Biar apa, biar kajiannya dibungkus sama solawat, kajiannya dibungkus sama solat selawat sehingga insya Allah jadi barokah jadi barok barokah terima kasih itu yang dapat saya sampaikan saya mau pengumuman pengumuman dari saya majelis ini kan membahas kitab Arba'in An Nawawiyah setiap Jumat malam sab, Sabtu ya Alhamdulillah untuk jilid satu buku Arba'in Nawawiyah yang saya tulis dengan judul Telah Hikmah 40 Hadith Arba'in Nawawiyah Jilid satunya sudah terbit Tapi ya untuk malam ini hanya tersedia 400 eksemplar yang tersisa Ya, Saya udah cetak ulang nanti saya launching 22 November Insya Allah di Maulid Akbar Majelis Ar-Rawullah saya minta kepada teman-teman yang mau Ya, yang mau dapat tambahan ilmu, mau dapat tambahan il ilmu, dan mau ikut andil pembangunan dan pelunasan majelis ar -raudah. beli buku itu, ya, beli buku itu otomatis sudah nyumbang bangun majelis dan semua kegiatan majelis ar -raudah. dan bukunya nanti jadi pegangan untuk kajian tiap Jumat malam Sab Sabtu Insya Allah. Harga bukunya kalau di majelis ar beli di sini harganya rp ribu rupiah tebal bukunya 240 halaman ukurannya kurang lebih 15 kali 21 karena saya nggak bawa meteran ya dan setiap potongan kan belum tentu sah, sama kurang lebih ya 14 ya 14 kali 21 kurang lebih 14 kali 21 cm ukuran bukunya harga bukunya kalau beli di Solo di Majlis ar 100 100.000 kalau minta dipaketkan maka dalam Pulau Jawa termasuk Pulau Jawa itu Jakarta makanya banyak nanya sama saya Beb saya di Depok itu termasuk Jawa atau bukan itu ya Beb saya di Jakarta ini termasuk masuk apa namanya Jawa atau bu? bukan perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara dimanapun anda berada Jakarta itu di Pulau Jawa jadi untuk seluruh Pulau Jawa harganya Rp120.000 sudah termasuk ongkos kirim dan yang untuk luar Pulau Jawa harganya Rp170.000 sudah termasuk ongkos Kirim ongkos kirim kalau ada ongkos kirim yang lebih atau ongkos kirim yang kurang dari itu itulah yang saya maksud sedekah jariah satu dengan yang lain sedekah rahasia satu dengan yang lain saya jadikan subsidi si silang yang lebih buat nutup yang kurang ya yang kurang ditutup sama yang le lebih kalau lebih lagi maka akan masuk untuk pembangunan ma majelis nah biar nanti tanggal 22 November tidak kehabisan ya yang di majelis ar di depan, kalau misi ada, pulang nanti silahkan be beli. Yang lain, pesan sesuai nomor WhatsApp di layar monitor ya. Pesan di nomor WhatsApp itu, itu PO untuk tanggal 22 November. Nanti insya Allah tanggal 22 November, yang pesan di nomor itu akan dikirim. Insya Allah tanggal 22 November. November, karena yang malam ini sudah ha, habis uh, sold out wow, Laris manis. Yang sisanya yang mulai detik ini pesan sekarang akan dikirim setelah tanggal 22 November. November. Ingat hasilnya untuk pelunasan tanah dan pembangunan ma majelis diantaranya asrama santri dan berbagai kegiatan lainnya termasuk untuk ini ngasih minum ngasih makan ya ini kan tiap Jumat malam sabtu ma makan kemudian minum air mineral kopi kopinya enak ada itu enak ya alhamdulillah. Dan untuk lain, sebab sebagainya, insya Allah berkah dan manfaat. Maka, teman-teman yang di sini, khususnya yang hadir, Masjid allah cari di luar. Kalau masih ada, kalau masih ah, ada, semoga berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya, uh, kita bacakan satu fatihah untuk uh, salah satu anaknya, teman saya. Mas David almarhum semoga Allah Ta'ala menjadikan Mas David Yuda bin Yopi Yusuf Ismail Gando yang meninggal hari ini dan dimakamkan tadi di Jakarta semoga diletakkan roh bersama para nabi para siddiqin para syuhada dan para solehin dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan dijadikan orang tuanya diberi ketabahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, keridhaan, kebahagiaan dan setelah semua itu nanti kelak diakhiri dengan husnul khotimah. Al hadiniyah al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, tanggal 22 November saya mengundang semuanya untuk teman-teman baik yang di Solo, di Sragen, Wonogiri, Ngawi, Klaten, Boyolali, Yogyakarta, Semarang, Ungaran, Solo Tiga, Purwodadi, ya, Brebes, Pekalongan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Aceh, ya, dan manapun yang belum saya sebutkan, bahkan yang di luar Indo Indonesia dari alam nyata maupun dunia maya ya alam syahadah maupun alam 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 arwah saya undang semuanya 22 November untuk hadir di majlis Ar-Rawdoh dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maulid akbar majlis ar Insyaallah Insya Jumat 22 November waktu jam 8 malam sampai selesai tolong ajak temannya, saudaranya, kenalannya, ajak yang lain. nanti saya akan buat selebaran via WhatsApp dan tweet, uh, Twitter dan yang lain. tolong bantu untuk di, di share, diinformasikan. kita harus siarkan. ya, lahirnya Nabi, maulid Nabi, cinta Nabi harus ditunjukkan, diidharkan, disiarkan. biar orang betul-betul merasa punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan kita baca Fatihah. Semoga acara tersebut nanti dan acara-acara yang lain saudara-saudara kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak hudak, wa bi sabila hudak walhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahirabbil sampai berjum, bertemu insyaallah Jumat yang akan datang ya saya insyaallah Jumat akan datang ada di Solo saya hanya izin di Jumat kemarin Jumat pertama bulan mau Maulid tapi untuk Jumat kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, insya Allah selalu ada di majelis ar -Rawdoh. Silahkan dibuat formasi 1314, disiapkan hidangannya, kita nikmati bersama-sama. Mas Teguh ke rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.